sobat CPDS, ini ternyata saya kurang nih satu ya. Ini SSR part 2 nya kurang satu. Jadi langsung aja kita lanjutin main questnya ya. Ini saya ada berapa nih ya? SSR part 2 saya 12 ya. Jadi tambah tadi 1, 13. Oke, tanpa basa-basi, ini yang katanya di chapter 12 tengah paling susah ya. Emang kalau lawan masyarakat biasa itu masyarakat sipil ya, itu emang paling susah loh, gak tahu kenapa ya. 7DS kalau bikin main quest itu ya, lawan masyarakat biasa itu paling susah. Oke, kita sudah lawan masyarakat biasa itu pakai tim ini ya guys ya. Ini adalah tim yang saya pakai buat PvP. Ya, supnya buat goter apa hauser aja ya itu ya. Dan kita langsung chest aja. Ini kayaknya bisa disable attack ya. Langsung aja kita disable attack 2 turn ya, jadi semuanya nggak bisa jalan ya. Langsung kuredetein ya, kuredetein Dota langsung. Wah, nggak bisa attack ya, cuma attack satu kali poison nggak rasa ya. Wah, tapi disable attack mereka ada debuff attack ya. Nah, kita langsung aja kita punya melee LV pakai ya. Waduh, sedap. Udah emas. Cepret. Next turn juga ulti. Wih, kagak mati. 100.000 disambit kagak mati ya. Ya, next turn pasti mati satu. Waduh, aduh, gol lagi, asik banget. Wah, tapi gua punya. Waduh, gawat. Untung 3 kali sambit udah begini, 4 kali sambit modar ini. Langsung aja ya. Kita pakai shield dulu. Ini udah pasti mati ya satu ya. Kita matiin dulu satu ya. Kita pakai shield habis itu ulti. Ini shield bintang 3 ini, shield bintang 3. Wah, sakit 132. Oke. Aduh, turun, jangan meli gua, jangan meli gua. Ya dia aja gila, 2 kali hit goter gua sekarat. Tapi kalau udah kayak gini, sayonara. Sayonara ya. Udahlah, kalau masih hidup kita cincang sisa-sisanya. Kita lihat meli pujedar 480.000. Tambah satu lagi tadi bisa 600-an ya. Cuma yang tadi satu lagi udah mati. Oke, gampang aja kita langsung selesain, tamatin, dapetin hadiahnya ya guys ya. Oke, ini tinggal satu, kita langsung lanjut aja ya. Ini lawan kakaknya ya. Ternyata di ini masa lalunya si Jericho Ijo. Langsung kita mulai aja, nggak ada yang bisa diganti-ganti ya, paling cuma food doang. Oke, ini langsung kita mulai aja. Holy Knight Gustav. Ini nggak pernah di, ini nggak ada yang bisa kita ganti-ganti, gak usah naik level, emang udah dikasih begini. Ya, kita debuffin dulu ya, habis itu 2 kali ya, gak usah digabung lah ini ya. Lebih sakit single-single. Jebret. Pokoknya kalau gua udah ulti begini nih, udah pasti modar itu kakaknya ya. 2 kali critical. Wah, apalagi ini dapet gold card. Waduh. Sayang ya nggak ada ultinya ini. Beku, wah untung bukan beku ya. Aneh ya skillnya ya. Kalau bisa beku mah gak usah main nih, gua quit aja nih. Beku terus sudah pasti di, tinggal beku ulti, beku ulti. Oke, ini kita langsung bantai aja, mati gak? Cepret, critical. Wah, 60.000. Satu kali lagi mati. Wah, gak critical. Waduh, untung nggak beku ya, untung skillnya nggak beku ya. Wah, gila mati guys. Baru kali ini gua main story yang nggak bisa diotak-atik, mati. Gila, gila. Kita penasaran nih, masa begini aja nggak pakai modal kita bisa mati ya? Lagi. Ini footnya mungkin saya perlu ganti ya, footnya ya, gantinya life steal aja ya. Tadi itu saya pakai foot attack loh. Langsung lanjut. Nah, ini lawan lagi kakaknya yang tadi itu ngepur ya, gua salah makan ya.
Oke, sekarang udah pakai Life Steal. Sama lah pembukaannya kayak tadi ya. Sama pembukaannya kayak tadi. Jebret. Critical. Wah, tadi critical nih jadi nggak critical ya. Wah, critical satu kali. Lumayan. Waduh. Sakit nih, sakit. Perasaan tadi turn kedua dia nggak langsung ulti ya. Ini kok sekarang langsung ulti ya? Untung gua bisa lifesteal. Tapi lifesteal bisa tahan ya. Wah, critical lagi. Wah, critical lagi. Lumayan sedotnya. Lumayan lifesteal-nya. Walaupun nggak full langsung heal-nya ya. Wah, ini kalau selamat sih menang ya. Tapi nggak tahu selamat apa enggak nih. Waduh, 30.000. Untung nggak critical guys, kalau critical tuh spike ya, dia punya ulti ya, double damage. Wah, selamat! Yang kali ini bakal menang nih. Oke, langsung aja tanpa ragu ulti ya. Nah, setelah ini kayaknya kita bakal tamat chapter ini, tewas. Oke guys, sampai di sini dulu. Kita sudah tamatin chapter 12 setengah ya. Sampai ketemu lagi di my next video. Jangan lupa ambil yaitu tiket SSR part 2-nya. See you guys, dadah.